Mengamati kondisi peternakan ayam potong sekarang ini, di mana biaya produksi jauh tidak sebanding dengan harga jual, yang ujung-ujungnya adalah semua pengusaha yang bergerak di bidang peternakan saat ini mengalami kerugian. Hanya harapan kita adalah satu, monggo Pak Jokowi selaku pemimpin kami, mohon kebijaksanaannya, mohon kearifannya untuk benar-benar bisa menerapkan peraturan perundangan yang sudah digariskan, yang sudah ditentukan dan disetujui oleh perwakilan rakyat kita di DPR. Adakah yang nggak setuju dengan penerapan peraturan? Ada yang nggak setuju? Oke, berarti pokok persoalannya adalah bagaimana menjembatani antara usaha yang kecil, menengah, dan besar untuk bisa berjalan beriringan, berdampingan tanpa ada rasa dalam tanda kutip mematikan atau membunuh usaha yang lebih kecil. Intinya sekali lagi kepada Bapak Jokowi, para menteri, dan pejabat yang terkait, mohon kiranya sekali lagi untuk bisa dilaksanakan, ditegakkan, ditertibkan segala hal yang sudah ditentukan di dalam mungkin undang-undang atau peraturan presiden ataukah keputusan menteri dan yang lainnya.